What's up, Mamang? What's up, Sobat Mambo? What's up semuanya? What's up, Bor? Oke, jadi hari ini aing lagi di Kuningan ya, di Linggarjati tepatnya, deket lah sama base camp Gunung Ciremai via Linggarjati, beberapa meter lagi di warung dulu ya, ngopi-ngopi. Jadi ceritanya gini, Bor. Minggu ini tuh sebenarnya aing harusnya ke Gunung Prau sama teman-teman kampus, tapi pada minta diundur minggu depan. Jadi mau gak mau aing udah prepare kan, udah ada niatan, langsung aja cari gunung terdekat, langsung cari lagi yang mau join bareng. Soalnya minimal si Maxi di Gunung Ciremai ini 4 orang. Ya gara-gara aing sendiri kan gak ada lagi teman yang mau ikut. Ya udah nyari barengan aja di Facebook. Ngatanya pas nyari barengan ada yang ini buka open trip. Ya udah ikutan aja ya, pingin ikutan si Maxinya doang sebenarnya sih, nanjaknya sendiri aja udah prepare pokoknya. Nggak taunya tadi pas hari H pemberangkatan ngabarin siang-siang katanya di cancel, nggak jadi berangkat ke Gunung Ciremai. Kampret kan, fuck lah. Karena katanya pesertanya cuma 10, terus travelnya tidak mau mengangkut orang kalau misalnya nggak nyampe 17 orang. Wah, kampret. Jadi makin pusing kan tadi, aduh udah prepare nih, udah mepet. Tadinya pengen langsung ke Sindoro aja ya, nanjak sendiri gitu ya, solo trip. Tapi gak taunya sorenya dikabarin lagi. Gara-gara apa? Gara-gara peserta yang lainnya udah pada ngebet banget pengen nanjak. Jadinya apa? Make callback. Waduh. Emang gimana ya? Nekat boleh, tapi jangan terlalu memaksakan lah. Keselamatan, pampang nama. Yang penting mah keselamatannya. Kalau di jalan kenapa-napa kan, aduh gak safety banget kalau naik callback gitu ya. Banyakan lagi rombongan. Masalahnya aing gak mau ikut tuh gara-gara itu, angin keanginan, hujan kehujanan. Wah gak bakal fit nantilah kalau udah nyampe sini, lemes-lemes masuk angin atau apa. Jadi ya gak maksimal aja kalau gak fit, gak enak badannya. Makanya langsung berangkat sendiri aja lah, pakai motor, cuma numpang ikut si Maxinya doang nanti. Langsung pakai si Betty ya, guys, mantap. Jadi gitulah pokoknya, kampret pisan. Emang tidak terduga-duga. Berangkat sendiri, berangkat tadi jam 5 dari Bandung, sampai ke sini jam 8:30 ya. Ngopi-ngopi dulu, sekarang ngopi lagi. Nanti mungkin nyampe base camp ngopi lagi, baru istirahat. Nyampe besok langsung mulai start pendakian ya ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Oke, langsung kita ketemu di sana aja nanti. Cianjur. Prepare dulu, prepare. Sampai ya di base camp Ciremai via Linggarjati. Jadi di Ciremai ini ada 4 base camp ya. Ada Apuy, Palutungan, Linggarjati, Linggasana. Nah, kalau misalkan jalur paling favorit itu biasanya Apuy di Majalengka. Tapi lagi tutup sekarang. Yang buka jalur-jalur yang di Kuningan doang, yang Palutungan, Linggasana, Linggarjati. Tapi kalau yang Kuningan nih yang favorit biasanya Palutungan ya, gara-gara banyak landai tapi panjang banget. Kalau Linggarjati Linggasana ini jarang banget ada yang mendaki di sana, soalnya jalannya katanya ekstrim gitu. Jadi nanti tadi aing udah ini registrasi, terus cek kesehatan gitu ya, udah si Maxi.
tinggal nunggu prepare yang lain beres-beres, yang rombongan orang Cianjur gitu. Nanti doa terus berangkat lah. Jadi pos di sini tuh ada 10 pos gitu. Cibunar dan seterusnya. Nanti mungkin kita bahas ya di perjalanan. Kalau sekarang posisi ada di 650 mdpl. Wah, jadi masih jauh banget ke 3078 mdpl. Pokoknya nanti kita langsung jalan aja ya di video selanjutnya. Jadi itu base campnya ya. Terus tempat pengecekan kesehatan di sana. Wah, sepi banget sih, nggak terlalu banyak yang datang ke sini, Bor. Terus ini jalannya ya. Aduh, itu ceramahnya cerah banget, mantap. Semoga cuacanya bagus sampai besok nanti, oke? Pokoknya langsung kita berangkat aja lah. Aduh, gimana nih Bang? Udah siap Bang? Oh, ada di sana. Nanti ketemu di atas Bang. Ketemu di atas. Mantap. Jadi udah sampai ya di pos 1 Cibunar. Perjalanan tadi mulai start dari BC tuh jam 8:30 lah. Nyampe sini jam 9 lebih dikit. Ya, perjalanan 25 menit 30 menit lah mungkin. Perjalanannya juga lumayan. Oh, padahal dari 650 ke 850 cuman 200 mdpl, tapi wah langsung nanjak. Jalannya aspal lagi. Lumayan lah buat olahraga ya, pemanasan. Tapi lebih enak lagi naik ojek langsung nyampe. Jadi di jalur Linggarjati ini hampir sama kayak Kerinci ya, di hutan rimbanya. Masih banyak hewan liar kayak macan tutul, monyet, owa, kera, terus burung-burung. Ya banyak lah pokoknya hewan liarnya. Soalnya masih tertutup, masih rimbun. Jarang banget orang-orang tuh pengen ngedaki lewat sini atau enggak lewat Linggasana. Soalnya jalannya juga ekstrim ya, lumayan. Jadi lebih pada milih ke Apuy, jalur Apuy, kalau enggak jalur Palutungan. Kalau Palutungan emang lebih banyak landainya, cuman lama ya perjalanannya. Kalau dari sini katanya lebih cepet, tapi nanjak terus. Kalau waktu kemarin perjalanan pertama kali ke Gunung Ciremai sama teman-teman tuh lewat Palutungan, wah di sana banyak banget kisah menarik dan menegangkan ya. Nantilah mungkin kita cerita-cerita di atas. Emang Gunung Ciremai ini banyak kisah-kisahnya lah, lewat apalagi lewat Palutungan, Linggarjati, Linggasana. Jadi emang harus sopan, harus baik ya, jangan aneh-aneh. Yang paling sering disebutin katanya kalau kita jalan di Gunung Ciremai ini bakal diikutin sama lebah gitu. Tapi emang waktu pas di Palutungan juga diikutin aja sama lebah, nggak tahu mitos, nggak tahu apa. Terus di atas ketemu jalak, dituntun katanya kayak gitu. Oke, pokoknya sekarang jam berapa nih, udah habis 3 abad. Bentar, lihat dulu. Oh, udah jam 9:30 ya. Udah setengah jam istirahat. 3 abad emang terlalu santai aing ya. Harus agak cepat nih. Jangan kelamaan lah di sini. Oke, langsung lanjut lagi aja. Demi keselamatan, kenyamanan dan sampai tujuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Holiday Didi, kumaha Didi gitu. Holiday Didi, kumaha Didi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, Gunung Ciremai. Mantap bos. Tuh, udah diniatin gak bawa tenda kap 4, bawa ke tenda kap 2 biar ringan. Gak taunya syarat pendakian Rarawat Lingkar Jati harus bawa air 5 liter. Aduh, makin berat bos. Tas udah kayak bawa rumah. Lumayan ya menguras tenaga. Keringetan, panas. Jam siang nih. Pokoknya langsung kita ke pos 2, cepat-cepat istirahat lagi ya. PHP masih jauh. Ternyata ini pos satunya bukan yang tadi ya. Lewing datar. Sampai di pos 1 bos. Masih ada 7 pos lagi buat ngekema. Yuk go. Ketemu lagi sama abang-abang ini. Yoi. Tangerang. Tangerang Pride nih, anak Tangsel. Bukan Tangsel gitu. Bukan. Oh iya. 34, Kota Bumi 34. Sekarang di pos berapa? Pos 2 ya? Pos 2. Bentar, pos 2 apa ini ya namanya? Lupa euy. Kondang Amis. Oh, Kondang Amis. Ya, Kondang Amis. 1250 mdpl. Perjalanan 43 menit lah, 45 menit. Jalannya juga masih nanjak dikit, landai terus, nanjak dikit, landai terus. Gak tapi bisa. Panas ya, masih carang-carang, aduh. Tapi lu ngopil bang solo. Wah, enggak lah, kan bareng-bareng sama yang lain. Minum-minum dulu ya, sebat dulu ya. Siap bang. Yuk. Edo Simatupang. Gokil ya. Ikut naik, ikut nanjak, nyampe puncak. Ikut setenda. Kayak gua pas gede, pas gua gede. Sampai mentar gua. Pos 2. Si anjing kenyang, langsung tidur udah makan banyak, makan gorengan. Si anjing rebahan. Makin enak tidur di sepoi-sepoi angin. Kasih makan dong, ada bokap lo mau jalan bareng. Dok. Diangkat, Dok, mau enggak?
Hati-hati bang. Yuk. Minum itu tadi. Ah, saya mau. Jong jarum jonting. Kelewat belah mana ya? Puncak. Lanjut lagi. Oke. Okay.